Selamat sore guru-guru hebat di Indonesia. Perkenalkan nama saya Julianus Kondamari. Saya mengajar di SMPK Santo Yosef Fernando de Medeiros Crotone. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan reflektif kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia. Artinya manusia akan dididik ataupun diajar, baik itu dalam bidang pengetahuan atau knowledge, ataupun itu di bidang tingkah laku atau attitude. Pendidikan merupakan sebuah jembatan emas untuk meraih apa yang dicita-citakan. Proses pendidikan itu akan selalu kita hadapi selama kita masih hidup. Long life education. Dari pemikiran ini, ketika saya memposisikan diri saya sebagai guru, tugas saya adalah akan melayani peserta didik agar segala kebutuhan mereka bisa tercapai dalam proses belajarnya. Yang kedua, ketika saya memposisikan diri saya sebagai murid, itu artinya saya akan selalu belajar untuk terus mengasah kemampuan bakat yang ada dalam diri saya yang belum teroptimalkan dengan baik. Dan di sini juga saya sekaligus menjadi teman yang baik, teman belajar bagi peserta didik. Sekian tanggapan saya mengenai intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Mohon tanggapan dari guru-guru hebat semuanya. Terima kasih. Salam.